Ya, masya Allah. Bikabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ada di ketinggian 2220 mdpl, kurang lebih segitulah, di Desa Ranupani, di ini desa paling ujung karena di seberangnya sana sudah Empalan. Sungguh kita ada di satu desa di mana kemakmuran benar-benar ditumpahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keluarga di Ranupani ini yang dalam keadaan miskin. Semuanya dalam keadaan bekerja, di hadapan, di belakang, di depan, di samping rumah mereka adalah ladang yang sangat subur. Tidak ada alasan untuk orang Ranupani, untuk masyarakat Ranupani untuk jatuh dalam keadaan miskin. Kita hari ini satu hal yang dirasakan oleh masyarakat Ranupani adalah minimnya hiburan mereka yang ladang, hiburan mereka ada di rumah bersama anak dan istrinya. Kalaupun melihat televisi mungkin sudah bosan dengan berita-berita hoax yang selalu berseliweran setiap saat. Tetapi mereka butuh hiburan yang lain, tidak lagi dari kotak kaca televisi atau mereka bermain berselancar di maya. Mereka hari ini hampir di setiap dusun ada jarana. Hari ini saya DPRD Kabupaten Lumajang dari Partai Kebangkitan Bangsa beserta dengan Pak Umi Husnuliati, caleg DPRD Dapil 5 Jember Lumajang, hari ini ingin menghibur masyarakat Ranupani dengan hiburan jaranan. Kita semua jaranan di dusun-dusun itu kita satukan untuk mereka mendemonstrasikan berkesenian. Mudah-mudahan hiburan ini bisa menghibur masyarakat Ranupani sehingga masyarakat Ranupani bahagia, terhibur, karena salah satu indikasi kebahagiaan, indikasi kesejahteraan itu adalah mereka bahagia. Saya pikir itu salam kesejahteraan, salam kesuburan di tanah Ranupani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.